dengan kegiatan rutin dengan target yang dioptimalkan September sampai tanggal 6 Oktober. Kita beberapa kegiatan kita laksanakan, yaitu dengan terkait dengan kegiatan penyakit masyarakat. Mungkin rekan-rekan media di depan rekan-rekan sudah beberapa hasil yang bisa kita rilis untuk pagi ini. Dengan kegiatan yang dioptimalkan ini, yang pertama itu ada miras. Miras itu baik miras oplosan maupun miras botolan. Beberapa kegiatan kita laksanakan selama satu minggu dengan hasil yang cukup luar biasa. Yang kedua kalinya yaitu dengan di sini ada dua penindakan atau dua laporan polisi di kegiatan penindakan judi ini. Yang pertama yaitu berdasarkan oleh Reskrim, yang kedua. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media, Tribun Muria. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.